Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Sekarang ini
mendaki gunung ini akhirnya menjadi sebuah profesi. Ya. Jadi dan profesi ini apa? Yaitu adalah menjadi pemandu gunung, ya. Jadi mountain guide. Kalau di luar negeri sih itu sebenarnya udah lama, ya. Jadi udah sangat hasil. Nah sekarang jadi teman-teman adik-adiknya yang sini punya hobi naik gunung, tapi jangan lupa sekolah, ya. Sekolah selesaikan dulu, ya. Jangan wow, pedal apa namanya, oh, gunung wae gitu kan, harus sekolah. Oh, Allah, jalan. Jadi dilihat aja jadi itu aktivitinya, oh, angkanya sekian, oh ini angkanya sekian, angkanya sekian. Lalu kalau dijumlah di ujung yang hijau itu angkanya berapa? 11, ya. Oke. Nah ini ada ulayan-ulayan. Ini kita kasih ke siapa? Ini buat buat saya atau buat siapa? Bukan. Ini buat klien. Tamu atau kalau orang sekolah ini buat gurunya. Ini Pak, kita sudah menghitung semua ini, ya, semua aspek-aspek yang menjadi ancaman. Rombi dan Rombi mau bertanya, mengutip tadi perkataan Murupi Lau yang jika potensi bahaya itu ada, maka akan selalu ada. Nah, bagaimana melihat potensi jika teman setim kita dapat membahayakan timnya? Sedangkan dari bawah kita nggak tahu kalau itu orang bakal membahayakan atau tidak. Terima kasih. Ya, oke. Okay. Ya, oke, okay, itu bagus ya. Jadi kita bawa temen, tapi kita sendiri nggak tahu dia itu apakah lemah, ya, lemah lagi, berjalan atau naik lemah atau kuat, atau dia punya penyakit bawaan, gitu kan. Dari physical fitness, dari kesehatan, gitu ya. Maka, Kang, silakan waktunya. Saya kebetulan yang menyusun SKN-nya, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk pemandu wisata mendaki gunung. Jadi, kalau diasesi oleh Kang Vicky sebagai asesor. Jadi itu kayak tadi ASK, attitude, skill, knowledge, itu yang dinilai. Jadi kalau mau ini sebenarnya yang ada ikutnya tidak akan dikatakan kita itu semua. Jadi Anda bisa dikatakan kompeten atau tidak kalau memenuhi tiga hal itu. Itu belum perhatiin. Dan yang soal subjektif atau subjektif injil juga saya ingin menambahkan sedikit tanah dari kantik mungkin penyalahan enggak buat bagian ya. Jadi itu kita kenal dua bahaya sebetulnya, subjektif dan objektif injil. Jadi bahan naik baru bagian ini atau tekan dan itu nanti setelah selesai ditangani, tapi dengan sebelumnya dicoba dulu dengan kita melihat perlu enggak itu dilakukan. Karena kita melihat dulu apa dia mengalami trauma, fraktur, punggung atau leher atau segala macam. Soalnya kalau ketika kita melakukan evakuasi dengan menggunakan stretcher, kita harus seringkan teman-teman lupa. Saya selalu lihat itu, naik orang nggak boleh ditinggal. Itu nomor satu, kita harus prediksikan dia patah leher. Itu namanya tekniknya itu Renjit, saya bersedia ngajar Anda kalau Anda mau belajar. Gue free kalau saya bayar. Oke, Renjit. Kira-kira begini. Jadi dianggap naik, dia bisa juga bisa kini atau kan. Dan itu ikut. Cuma berlatih sebenarnya. Pasti bisa buat Anda semua, Anda lebih hebat saya, badannya juga bagus. Iya, nah, cuma hanya Anda cuma kurang berlatih aja. Para petualang atau yang hanya sekedar ingin menikmati keindahan alam dapat mencoba menanjaki megahnya Gunung Gede Pangrango. Hamparan hutan hujan tropis yang lebat menyimpan potensi alam yang melimpah.
Itulah kenapa Gunung Gede Pangrango adalah salah satu destinasi terfavorit bagi para pendaki gunung. Saya memang biologi konservasi. Saya belum sampai 54, tapi 30-an saya sudah kunjungi. Dan saya termasuk salah satu inisiator yang mendorong Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Nah, saya lebih banyak beraktivitas di riset-riset biologi konservasi. Nah, saya pikir mumpung banyak yang muda-muda, apalagi tadi bicara edukasi ya, edukasi. Nah, saya sendiri penggiat bidang ekoturism. Saya penggiat ekoturism. Jujur aja, saya background saya biologi, kemudian aktivitas di ekoturism, dan hidup saya, profesi saya dari situ. Termasuk seperti Mas Wiki, Mas Jajo, kita hidup dari alam bebas. Ya, kita juga harus mengolah apa? Sampah. Sampah 3R. Apa 3R? Ada yang ingat 3R? Reduce, recycle. Bahkan kalau teman-teman di sini bisa mengembangkan di lingkungannya bank sampah, ternyata sampah jadi duit kan. Jadi mulailah, saya berharap dari semangat Sumpah Pemuda 94 tahun melalui tren, teman-teman di sini yang muda-muda bisa lebih cinta lingkungan, konservasi, dan bisa menjadi profesi. Jadi jangan takut gara-gara kecintaan, jangan takut gara-gara kecintaan kamu ya, Oli ya. Tahun 71, dia yang gambar ini. Sama gambar ini. Masih hidup, alhamdulillah. Letnan Jenderal Arfan Baharudin itu kawan saya kecil, mandi kecil ya. Dia lulus STM, gua masuk Akabri, gua ngurusin tren. Mungkin adik-adik kemarin tahu persis siapa Letjen Arif. Dia anak tren. Dan swaib saya ini yang ngebantu saya suka duka membangun organisasi. Dari tahun 5 Juli 1997 di Jakarta. Teori yang disampaikan, arahan yang disampaikan, supaya saudara-saudara, adik-adik, kawan-kawan tahu persis kenapa saya bikin upacara Sumpah Pemuda. Anggota saya jatuh di sana dan meninggal tahun 77. Anak SMA 37. Anak tren itu dia coba ke puncak Pangrango yang besok saudara turun melalui jalur lintas situ gunung. Di salah satu tebing dia jatuh remuk badan. Pada waktu tahun itu, SAR tidak secanggih seperti Kang Jajo, Kang Fiki cerita. Dulu masih serba yang jelas, tidak ada HP, hanya ada SSB. Kalau memang cinta ke Republik melalui melihat keindahan di puncak gunung, mau bergabung dengan tren, kita kasih ilmu-ilmu supaya kalian siap menghadapi alam. Pengalaman anak buah saya meninggal di Pangrango, jangan terulang. Harapan saya besok sampai puncak selamat, turun selamat. Kalau ada apa-apa, saya korban terakhir yang akan dicaci maki. Syukurnya ada Bang Jajah sama Kang Pipi menjelaskan, naik gunung hati-hati. Saya kira itu saja. Kalau yang muda ingin mendaftar di tren, kan nomor HP udah ada di sana ya? Tanggal 28 Agustus 2022 sedang dalam acara Sumpah Pemuda
Naik trem. Persiapan untuk pelepasan yang mendaki ke Gunung Pangrango. Untuk melakukan upacara bendera di puncak Pangrango. Dipelorotin Joni loh, blok paling. Jadi diizinin kok foto sebelahnya. Oh iya iya. Lama makin kebar makin ke belakang. Makin mengkel. Naik. Inilah para senior trem dan pendiri. Kita lihat persiapan para pendaki. Oh, ada peserta dari pendaki. Coba nyari-nyari semalam dapatnya. Ada punya kayak om. Para dari dari mana Pak? TNI. Dari Jakarta. Ada berapa orang Pak dari marinir ya? 32 untuk mengikuti upacara bendera di Puncak Pangrango dalam rangka Sumpah Pemuda. Dalam rangka Sumpah Pemuda yang diadakan oleh TREM. Sebagian anggota TREM, sebagian dari penyinta alam umum, dan sebagian dari para marinir. Aki-aki hebat. Terpaksa apa nekat? Mismanagement. Hai, ini namanya Kak Joni, senior dari TREM. Ini kakak Asad, Dopir. Ini Pak Tegung. Weh, angkatan 83. Jangan tanya umur ya. Inilah kakak-kakak para pendesain logo walet. Iya kak ya. Maaf kak, siapa? EF. Kak EF. Jadi Kak
Deddy Triadi. Nah, ya udah dulu aja lah. Ini udah dari lama kena. Beni. Kak Beni. Oh, saya 71. Ya. Sorry. Maaf, Pak. Wes. Ya bubar. Ya, ada apa sini yang video? Dah, bukan. Barusan. Baris, 3-3. Baris. Suku ini. Keluarga. Dari mana nih kak? Dari Bekasi. Oke. Saya dari Ranzel. Salam kenal. Ini mana? Dari mana? Tangerang semua. Tangerang Kabupaten. Kakak senior. Kita sedang menuju lokasi TNGP bersama para tren pencinta alam umum Kopassus dan Marinir Cilanda. Tampilan Pak keren ya? Oh iya. Nanti bandar daki. Bandar daki. Trem. Tabah sampai akhir. Sampai menyon. Bagi peserta upacara Sumpah Pemuda di Gunung Pangrango pada tanggal 28 Oktober. Halo KIP, Wanita Seven Summit Indonesia. Kakak Pramuka. Calon. Ini para marinir Cilandak. Ada yang kecil hebat. Bapak Ibu, semangat lagi. Pagi, Pak. Semangat, Kakak. Para Kopas. Marinir Cilandak. Untuk mengikuti upacara bendera Sumpah Pemuda di Puncak Pangrango. Hai Kak Joni. Ada 32 orang marinir, 200 pencinta alam umum dan anggota TREM. Hayap Kak. Ini rekan-rekan marinir. Ikut juga upacara bendera Sumpah Pemuda di Puncak Pangrango 28 Oktober 2022. Peserta kesana. Yo, baris untuk peserta. Peserta di atas. Marinir paling ujung, kok TREM di tengah sama umum ya. TREM sini TREM. Peserta. TREMnya itu apa? Oh, itu yang itu umum ya. Yang bacotnya keras TREM. Nah, ini dari baret merah Kopassus ya. Ini Kopassus arah sebelah TREM. Ini Kopassus. Mereka menyatu begitu kompaknya. Selamat TREM. Rekan-rekan dari Kopassus. Ini terlalu panjang. Trem sini.
langsung di depan barisan. Saat ini saya bersama orang-orang ganteng dari Kopassus. Dari mana Pak? Tolong sebut. Kopassus Bandung 14 Grup 1 Kopassus. Ya. Belakang. Lima. Oh, ini Kopassus. Bisa menggeser ke sebelah kiri. Ya. Kopassus ke kiri. Kebanyakan ya. Kita ya. Harus cepat. Tidak mau. Ini bersama teman-teman Trem, orang-orang hebat. Ketemu lagi sama orang-orang ganteng dari Marinir. Marinir mana Pak? KKO Cilandak. Senang gue ikutan juga. Halo, halo semua. Ada juga marinir cilik. Ini dari antara peserta dengan pencinta alam umum. Dengan total peserta kurang lebih dari 200-an orang. Untuk para semua, istirahat di tempat. Siap, gerak. Komandan upacara memasuki area upacara dan barisan disiapkan. Yop! Yop! Upacara pelepasan pendakian Sumpah Pemuda tahun 2022 siap dilaksanakan. Lanjutan pelaksanaan. Laksanakan! Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya oleh seluruh peserta upacara. Hiduplah Indonesia Raya. Hormat! Gerak! Istirahat di tempat. Gerak. Baik.
Selamat pagi. Pagi. Kurang semangat ini. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Saya kasih contoh mungkin dari rekan-rekan mari. Selamat pagi. Pagi. Dari rekan-rekan, ini dari mana mas? Peserta. Ah, peserta, selamat pagi. Pagi. Kurang semangat ini, selamat pagi. Pagi. Rekan-rekan dari Kopassus, selamat pagi. Pagi, 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 buat tetap pagi. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk semangatnya. Setelah ini kita melaksanakan pendakian. Saya harapkan untuk faktor keamanan tetap dilaksanakan, bisa dipahami ya. Gerak. Upacara sumpah pemuda setelah selesai, barisan diistirahatkan. Saya sebagai pendiri memutuskan berdasarkan rapat dewan pendiri memperpanjang. Memperpanjang jabatan Ketua Umum dari 2022 sampai 2024 sampai dilaksanakan musyawarah besar dan saudara-saudara TREM kalau yang diangkat sebagai pelaksana program kerja saya harap bekerja sama yang baik sampai waktu pelaksanaan musyawarah besar TREM. Saudara-saudara sekalian, ini Ketua Umum TREM Iko Jakalaksana, beliau dalam keadaan kurang sehat, tapi berjuang untuk hadir di sini. Saya serahkan SK dengan petunjuk supaya saudara kalian tahu Iko Jakalaksana, saya akan lagi sampai tahun 2024. Terima kasih pendiri P01. P. K. Oli, Edmond Rolando Ernst. Terima kasih, saya terima amanahnya. Semoga kita semua sehat dan panjang umur. Amin. Amin. Acara pelepasan sebentar lagi akan dijalankan. Ini kakak Mila, kakakku yang baik hati. Ini kakak, aku nggak tahu. Kawita, Kawita, kakakku yang baik hati. Terima kasih. Siap. Jangan belok ini ya mas, kalau begini pulang. Siap. 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 Satu. Dua. Tunggu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siap. Satu. Saya lepas. Semoga kalian kembali sini dengan selamat. Bismillah. Komando, 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 komando. Satu peserta, satu persatu peserta. Tinggalkan saya, tinggalkan ibu. Ibu sudah. Sehat, sehat, selamat, semangat. Dah. Banyak. Banyak. Dirman, Dirman, Dirman. Anggotanya campur bergabung antara marinir, Kopassus, penyita alam umum dan anggota TREM. Mereka begitu bersatu persaudaraannya. Satu, dua. Dilepas oleh dari Kopassus. Komando, komando, komando. Semangat kakak. Dadah. Grup
ketiga dilepas oleh Kaik. Lima dan enam. Siap. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi amanillah. Semangat. Nomor 27 dan 8 lanjut tiga kasus dan marinir. Silakan masuk sana, biar cepat bergeraknya. Ayo, masuk. Wah, siap-siap, marinir masuk-masuk. Berapa orang? Tambahkan saja. Oke. Dari yang kota tadi udah ya? Dia, gak usah dia. Cepat. Oke, siap. Bismillah. Siap. Yuk. Go. Ya peserta, ini peserta. Habis ini dapat dan khawatir. Saya baru lagi berapa nih Bang Dewa? Ya. Ah, sini siap-siap. Kamu rame-rame. Bang Dewa milah aja. Ya. 1 2 3 bismillah. Ya. Mau dong yang kayak gitu. Aku ininya Pak Firman. Ini udah ngerekord. Mana? Itu tadi. Dia mau kayak ikut. Paket berapa tadi bisa ikut jalan? Ri, apa Pak? Begini. Ayo coba ke Pak begini. Bebas aja yang penting bahasa. Siap. Satu, dua, tiga, bebas. Ya.